Petugas gabungan merazia seorang wanita diduga PSK bersama seorang pria yang tengah berduaan di dalam kamar. Beberapa pekerja seks komersial dan pasangan bukan suami istri juga ikut digelandang petugas. Wanita diduga pekerja seks komersial ini panik saat tertangkap tangan tengah berduaan di dalam kamar bersama seorang pria hidung belang. Petugas gabungan Satpol PP Kota Jambi melakukan razia Kantipmas pada saat bulan Ramadan. PSK yang kerap mangkal di bekas lokalisasi Rukun Bumbu Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi ini diciduk. Selain mengamankan PSK dan pria hidung belang, razia Kantipmas pada bulan Ramadan juga mengamankan pasangan muda-mudi berduaan di dalam kamar. Karena tak dapat menunjukkan identitas, pasangan mesum langsung diangkut petugas. Kepala Bidang Penegak Perda Daerah Satpol PP Kota Jambi, Said Faizal, mengatakan razia ekslokalisasi dilakukan karena PSK memanfaatkan rumah kos sebagai modus tempat mesum. Setelah didata, wanita diduga PSK akan diserahkan ke panti sosial untuk dibina. Mana lagi lokasi selain di sini? Udah KTP-nya? Enggak ada. Enggak ada bawah. Mana lagi?